warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita coba sambung sisip pohon mangga. Yang ini adalah pohon mangga yang akan kita sambung sisip karena belum pernah berbuah mangga dari biji. Kita coba sambung sisip atau tempel sisip. Akan kita tempel pakai mangga yang sudah berbuah, yaitu mangga matir, mangga jumbo. Ini adalah bibit yang akan kita sambung sisip atau tempel sisip. Pertama-tama peralatan dan bahan yang kita gunakan adalah seperti biasa pisau, gunting, dan ini plastik wrapping untuk menutup sambungan atau sambung sisipnya. Kemudian entres atau bibit yang akan kita sambung sisipkan ke pohon induknya. Ini jenis mangga mahatir. Ini kita kupas kulitnya. Dan potong daun entres yang akan kita sambung. Ini kita coba pakai dua tunas, dua entres. Sayat merata entres ya. Ini coba kasih satu lilitan biar untuk menempelkan awalnya.
Entres yang udah kita sayat tadi, kita sisipkan ke batang mangga yang akan kita tempel. Ya, usahakan dia nempel ke batangnya, nempel sempurna. Baik, itu kita lilit yang kuat. Tutup semuanya biar sampai tidak masuk air. Oke, sudah jadi. Gampang sekali. Kita tunggu hasilnya. Setelah tumbuh, ini sudah tumbuh, kita dapat memotong batang yang ini agar pertumbuhannya ini lebih cepat. Atau kalau belum sempat, kita boleh mengkerat batang yang ini di atasnya.